Belum mau beli Jun, iwak kayak. Seger. Seger. Oh, itu langsung di berungut bos. Wong kene ta bos, luru ke. Gigi ku rak ngelan ke, tinggal nyemplung nang sungai, oli wak we langsung dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning bosku bersama Fajar Juber. Oke, baru nyampe bos. Baru nyampe ke lokasi. Dari rumah perjalanan ke sini kurang lebih 30 menit. Nah, ini baru nyampe di lokasi, lagi ngaso. Nah, itu Mas Junya bos, lagi istirahat sambil ngopi sama rokokan. Kata subscriber, kenapa Mas Kiki nggak tampil lagi bersama Fajar Juber? Ya, kalau saya itu orangnya gini bos, kita bicara dengan jujur aja. Kalau saya ini orangnya, pemerannya nggak fokus sama satu orang saja. Yang kemarin Kiki saya angkat untuk supaya bisa tampil di medsos gitu. Nah, setelah Kiki sudah nggak tampil, kita mencari pemeran lagi. Ya seperti itu, tiap harinya di alas lah, di tambak-tambak mencari ikan, mencari kerang, dan nggak bergaul seperti anak-anak sekarang itu nongkrong-nongkrong. Nggak, maksudnya itu orangnya semangat kerjanya tuh luar biasa. Makanya Mas Jun saya ampirin dan saya ajak untuk tampil bersama saya. Dan terus Mas Jun merespon, oke lah buat kenang-kenangan. Dulunya sih Mas Jun nggak pernah mau diajak sama siapapun. Jadi seperti itu bosku, barangkali ada subscriber kenapa Mas Kiki nggak tampil lagi sama Mas Juber. Sekarang tampilnya sama Mas Jun. Ya seperti itu tadi bosku, saya itu mencari pemeran nggak satu orang. Kita ngangkat orang yang nggak pernah terekspos, kita dekatin, kita ajak untuk berjalan dengan saya. Kayak gitu bos. Oke, kita lagi ngaso sambil minum kopi. Setelah ya, minum kopi, setelah rokokan, kita nanti turun melihat Mas Jun turun ke sungai. Pasang jaring buat lauk, karena bawa nasi tidak ada lauk. Mana jaringnya Jun? Oh, jadi Mas Jun hari ini mau jaring ikan di sungai buat lauk makan ya Mas Jun. Oke Mas Jun, mudah-mudahan Mas Jun cepat memperoleh ikan dan cepat makan bakaran ikan. Nah, itu maksudnya mulai turun. Tadi habis minum kopi sama rokokan. Nah, ini Mas Jun mulai turun ke sungai untuk berburu ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring. Nah, itu Mas Jun alias Kokbrut alias manusia ngabarnya tuh lagi mau pasang jaring di sungai.
Nah itu maksudnya sudah membeberkan jaring atau menebar jaring lah. Jaringnya harus ditebar gue bos. Nang kali muka-muka baik macun bisa oli iwak kanggo oporan lah, kanggo bakaran. Ubuyut, paringi bayut, paringi anak asile agar macun bisa mangan lauk ikan bosku. Tuh ikan belanaknya banyak tuh. Nyerang Jun, langsung nyerang. Langsung nyerang Jun. Langsung nyerang tuh. Nah itu bos, jaringnya sudah sambar oleh ikan bandeng. Tuh, jaringnya sudah disambar ikan bandeng bos. Dua ekor ikan bandeng menyambar jaring Mas Jun. Nah itu jaring ikannya bos, sudah ditarik yang nyambar itu ikan bandeng bos sama ikan belanak. Di sungai ini banyak ikan bandengnya bos, di sawah juga banyak ikan bandengnya. Karena itu bos, kemarin-kemarin di sini air dari laut itu sangat besar bos, hingga tambak-tambak pada jebol oleh air pasang. Jadi ikan yang ada di dalam tambak, ikan budidaya seperti ikan bandeng, itu pada kabur ke sungai. Ada yang lari ke laut, ada yang lari ke sawah. Itu ikannya bos, sisa kemarin masih ada di sungai. Hanya satu kali tebar, satu kali angkat, langsung pulang. Karena tujuan Mas Jun tuh mencari ikan buat oporan, buat bakaran, buat lauk makan nasi. Tuh ikannya tuh, yang tadi dapat jaring di sungai. Udut bay, waktu ke udut bay, kayak semun. Sudah dingin sulut, cuy. Tuli kok brut, kok brut, kok brut, kurut. Ngopi udut ya, wis aja ngepek kalau nanti kerekan lah. Ngopi bandingin ngopi dingin ngopi. Wajah sehingga terjadinya seperti gorila. Apa yang saya cari? Tak mudah ku dapat. Untuk sehari-harinya tuh kadang tidak sama sekali mendapatkan beras 1 kilo. Syair dan laguku. Alangkah baik, lebih nikmatnya, lebih maknyosnya.
minumlah wet luwak kopi. White. Biar tambah segar di hati. White, okay, white, 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 lah, Pak. Mie yang copot. Mangane nasi lengko, lauke iwak bandeng, singolin dadak olin jaring ning kali. Kali lu. Kayak iwak kaburan gitu ya, bos, bosku. Iwak kaburan saat kemarin tuh ada rob besar tuh. Maknyos lah, mantul, mana betul. Ya bentar dulu. Saya mau salam-salam terhadap kemenakanku yang bernama Saudara Agus. Dek Agus, salam dari jauh ya. Bahkan Dek Irfan, kemenakanku. Oke, sayangku, kemenakanku, semoga sehat selalu, bahkan sekolahnya lancar. Oke, coy. Oke. Kok brut. Wah. Irfan kali salam singkok brut sama Agus. Katanya dapat salam tuh. Jun. Ya. Siap mangan. Mulai wadah bagus temen cotom. Tawa orang Jun karo penonton. Ayo penonton, saya mohon maaf. Kita repan mangan, kula aturi dahar galus sama ibu dubasu. Lawe apa? Lawe bandeng, bandeng lembut, masih setengah benur. Miki oleh jari Miki ya, Cun? Iya, oleh jari Miki. Ya, usah pangan. Bismillah, Cun. Silakan, saudara-saudara. Bismillah, bisa durung buat kenang corona. Bisa durung. Wis. Oh, sudah basuh tangannya aja, bos. Takut ada corona. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kabianannya baik. Mohon ya. Mangan aja, bos. Makanya nasi lengko. Tuh nasinya. Lauknya ikan bandeng. Tuh. Enggak ada kolin jaringin kali kok. Di sini kalau mau cari lauk, kalau di rumah enggak, makanya enggak ada lauk, pergi ke sungai yang ada di tambak, area tambak, langsung bisa mendapatkan ikan. Enggak ikan itu ikan bandeng, ikan danak, ikan muca dan ikan sejenis. Di sini lokasi sini ikan banyak bos di sungainya. Ayo mangan bos, bosku mangan ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, warung bos. Oke bosku, kita sudah makan sama Mas Jun di lokasi sungai. Tujuan Mas Jun itu dari rumah ke sini, ya mencari ikan lah buat lauk. Tapi alhamdulillah walaupun tadi ikannya nggak begitu banyak, cuman ya setidaknya bisa buat lauk makan. Jun. Mau ngomong apa, Gigian? Salamnya buat yang ada di Korea, Taiwan, bahkan pula yang ada di Saudi Arabia, Singapura, bahkan alias kawasan Brunei Darussalam, Malaysia. Salam sejahtera. Taiwan. Ayu ai. Untuk rekan-rekanku yang ada di sana, semoga tenang dalam menghadapi apa itu pekerjaan. Semoga sukses, berangkat selamat, pulang pun juga selamat, mendapatkan berkah
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin coy. Amin. Kok brut. Yes. Wassalam.